kesulitan mengatur. Kembali lagi bertemu di channel saya Batu Bihir Official. Oke guys, kali ini kita ngevlog lagi ya. Perjalanan kita kali ini ya seperti biasa juga sih, masih rute Panakaro Medan Kaban Jahe atau sebaliknya Kaban Jahe Medan. Nah, kali ini saya mau vlog juga nih, arah mau pulang ke Medan. Kita mau ambil video perjalanan dari Beras Tagi menuju kota Medan. Gimana keseruan kita di perjalanan nanti, saksin terus video kita sampai habis ya guys. Pasti seru nih, jalur ekstrimnya Tanah Karo Medan Beras Tagi. Banyak bus-bus yang wah, keren-keren. Bus-bus Sultan juga banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya sama bus Sultan ya. Buat penikmat bus balap, ini tempatnya guys. Oke, bisa ngebut asal hati-hati biar selamat di perjalanan. Oke. Oke guys. Oke. Bye-bye. Kita start dari sini ya teman-teman. Nah, ini rumah sakit Evarina Etaham Beras Tagi. Jalanan masih kelihatan sepi karena masih pagi ya. Oke, kita jalan terus, nikmati perjalanan. Safety first, utamakan keselamatan. Gunung Hatu Sutra kita selisih. Kota Beras Tagi, kota dingin, kota sejuk. Ah, ini ada namanya Tugu Kol, bundaran di sini ya teman-teman, simpang jalan udara. Kita jalan terus ya. Ya seperti inilah kota Beras Tagi panjang jalan protokolnya teman-teman. Ini dia Tugu Perjuangan Beras Tagi, Sapu Angin,
Kalau belok kiri kita ke arah wisata Gundaling ya teman-teman, belok kiri nih. Kalau kita mau ke Medan kita lurus saja. Nah itu dia satu ketemu dengan bus Sultan PT Moon Express. Tapi masih ngetem dia teman-teman. Kita lanjut perjalanan aja ya. Nah ini dia sapu angin keras lagi. Oke lanjut guys perjalanan. Namanya Bukit Bubu. Ini arena bermain, ada perhotelannya juga. Bagus untuk tempat wisata bagi keluarga. Berada di Brastagi lagi juga ya teman-teman. Di sebelah kiri kita Bukit Bubu. Wisata di Brastagi guys, Mickey Holiday. Banyak arena permainan buat anak-anak juga. Hotel bintang 5 Mickey Holiday. Wisata Brastagi juga ya teman-temannya. Sampai di Tahura teman-teman. Nah ini Tahura, Taman Hutan Raya. Yang sebelah kiri banyak penjual buah-buahan ini. Jeruknya seger-seger, lama markisa. Lanjut terus jalanan. Kita mulai memasuki jalanan berliku dengan tikungan-tikungan tajam ekstrim. Harus hati-hati. Kita sampai di Sipong Dolu, tempat wisata juga teman-teman, pemandian air panas laut sedebuk-debuk. Nah ini simpangnya ke kiri kalau mau mandi air panas. Kita bisa menuju air panas sedebuk-debuk. Lanjut lagi perjalanan menuju Medan.
cemplung ini guys. Repot urusannya nih kalau kita ikut antrian gaspol terus. Thank you.
sampai di Pancur Batu. Sebentar lagi kita sampai di Medan. Inilah dia teman-teman, pajak Pancur Batu. Deli Serdang, Sumatera Utara. Seperti biasa, kalau namanya pajak, itu macet. Oh iya, kalau di Medan itu namanya pajak ya, bukan pasar. Nah, ini namanya pajak. Oh ya, Jawa namanya pasar ya. Tempat jual beli masyarakat namanya pajak. Oke guys, lanjut perjalanan menuju Medan.